M. Idham, Wali Kota Binjai, mengucap syukur atas partisipasi masyarakat Binjai yang cukup baik dalam melaksanakan pemilihan Gubernur Sumatera Utara. M. Idham berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Polri, dan TNI yang sudah membantu mengamankan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara sehingga berjalan dengan lancar. Wali Kota Binjai memberikan kelonggaran terhadap masyarakat untuk melakukan pemilihan umum daerah Sumatera Utara dengan membawa dokumen resmi atau dengan peraturan yang sesuai dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. M. Idham mengungkapkan bahwa sebagai wali kota pihaknya merasa sangat tersanjung atas partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. M. Idham mengaku, selain logistik terpenuhi, petugas Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagaimana seharusnya. Tidak terlalu banyak Pak ya, kita hitung hanya sekitar 5.000-an masyarakat kita yang belum mendaftarkan mencetak IKTP ya, dan juga ada mungkin ya biasa permasalahan-masalahan yang tidak terdaftar itu dicoklit, dan kita sudah sepakat ada dua kesepakatan kita apabila tidak memiliki C6 dan tidak daftar DPT. Jikalau dia tidak memiliki C6, dia membawa IKTP-nya ke TPS dan dia akan melihat di daftar DPT. Jikalau ada namanya di daftar DPT, dia bisa langsung menggunakan hak pilihnya. Tetapi jikalau dia punya IKTP, dia tidak ada C6, datang ke TPS, tidak terdaftar di DPT, dia punya IKTP, maka dari jam 12 sampai jam 1 dia bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga kami di sini, terima kasih KPU dan Panwas yang memang menjaga benar agar semua masyarakat kita yang ingin menggunakan hak pilihnya itu dapat melaksanakan. Kita perlu ketat pengawasan, keamanan itu ya, tapi sinergitas itu mengawali segalanya. Artinya bahwa selama ini dengan semua pihak, tadi yang bawa kerja dengan maksimal. Itu artinya itu membantu rasa ketenangan kepada pemilih itu sendiri. Siang ini sudah ada laporan-laporan yang masih aman terkenal. Ya. Dari Binjai Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.